Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya, Hendy Zulfiari. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, di depan saya sudah ada kartu XL ya. Jadi di sini sekarang saya mau menjelaskan cara daftar kartu XL ya di tahun 2020. Ya. Pada tahun ini kita akan mendaftar kartu XL, syaratnya adalah dengan memakai kartu keluarga ya. Nanti setelah kita masukkan kartu ini ke HP kita, maka akan ada notifikasi untuk diminta nomor NIK sama nomor KK ya. Ya, langsung saja kita praktekkan, kita masukkan kartu XL ini ke HP kita ya. Ya, no, kartu XL-nya sudah saya masukkan ke HP. Tapi jika notifikasi dari XL tidak ada, kita langsung saja mendaftar lewat SMS ya. Ya, caranya kita buka menu pesan. Langsung saja penerimanya adalah 4 kali ya. Kita tulis 4 kali. Kemudian caranya kita ketik daftar. Kemudian pagar ya. Kemudian nomor NIK kita. Setelah nomor NIK kita ketik pagar lagi, selanjutnya nomor KK. Setelah kita masukkan nomor KK, langsung kita kirim saja ya. Kita kirim. Ya, di sini sudah masuk notifikasi. Terima kasih, data Anda sudah diterima. Silakan cek secara berkala status registrasi Anda melalui bintang 123 bintang 444 pagar ya. Kalau sudah notifikasi begini, jadi XL kita sudah aktif ya. Jadi langsung bisa dipakai. Nah, ini juga ada SMS-nya yang masuk. Terima kasih telah bergabung di jaringan XL atau Axis untuk info tarif dan promo XL. Nah, ini sudah aktif ya. Kalau sudah seperti ini, berarti XL kita sudah aktif ya. Demikian cara kita aktifkan kartu XL menggunakan kartu keluarga ya. Ya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan video selanjutnya dari saya yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.